Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni aku akan prank adik aku Kalisha. Aku akan rosakkan phone dia dan bagi dia iPhone baru. Lagi satu, aku prank dia pun bukan saja-saja. Aku pun sebenarnya kesian dengan iPhone yang dia ada sekarang. Dia sekarang guna iPhone X, iPhone 10. So agak kuno lah, selalu bateri cepat habis and macam-macam problem. So aku kesian. And prank ni sebenarnya adalah satu cara untuk aku nak bagi dia iPhone yang baru, yang lebih canggih lah. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita pergi prank Kalisha. Disebabkan aku tak tahu nak belikan Kalisha iPhone apa. Sekarang iPhone ada banyak mat, ada 11, 12, 13. So aku tak tahu, so aku gunakanlah roda impian ni. So dekat mana-mana roda impian ni land, itulah iPhone yang aku akan belikan Kalisha. Okay, disebabkan kat luar agak bising, ada construction, so kita spin dalam kereta. So kita tengok lah Kalisha akan dapat iPhone apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Kalisha akan dapat iPhone 12. Apa? Kecil-kecil dah pakai iPhone 12 eh? Oh my god! Wow! Hello. Hello Mca. Ni aku. Aku nak beli iPhone lagi kat kau. iPhone 12 ada tak 12? Yang 256GB punya. Ada? Okay cun. Ada colour apa je? Oh tinggal colour purple lah. Boleh lah. Colour purple, colour purple. Yang 256 tau. 256. Jangan yang 128. Besar sikit. Ada lah. Alright. Cun. Jumpa dekat. Dekat ni lah. Kat tempat parking belakang kopitiam tu. Aku ada kat sini. Kau COD kat sini. Okay. Alright Cha, terima kasih. Okay, jumpa sini, jumpa sini. Alright, bye-bye. Okay, dah settle. Kita dah settle book order untuk iPhone 12 kita. Kejap lagi, seller tu akan datang sini. Dia akan COD dekat sini. So, kita tunggu. Warna sama macam kita sikit gitu eh. Alright guys, kita baru je settle bayar kat seller kita ni. Dia ni top seller dekat Banting. So kalau korang duduk Banting dan nak iPhone, korang boleh singgah dia punya kedai. Eh, thank you bro. Thank you so much. Alright. So nak beli Roger? Beli Roger je. Kau tak masuk, kau tak boleh. Okay, kita check dulu lah. So nanti Kalisha guna tak ada lah ada problem ke apa. Okay, kamera pun cantik, video okay, tak ada masalah. Aku rasa semua okey je ni. Kalau tak okey, nanti aku roja je lah. Alright, semua cun okey. Okay, settle. So, aku tak boleh. Alright, kita dah sampai rumah. And kita dah pun beli iPhone 12 tu. And kita start prank Kalisha. Kejap-kejap, sebelum aku sambung video, pernah tak korang tertanya macam mana aku dapat funding untuk release semua video-video aku yang berkualiti ni? Aku buat side income aku dengan Okta, platform paling trusted dan paling selamat untuk aku fund video-video aku setiap minggu. Nak buat duit sampingan dengan Okta ni sumpah senang gila. Kalau korang pengguna iPhone atau iOS, korang boleh download guna App Store. Dan kalau korang pengguna Android, korang boleh download guna Play Store. Tengok aku download macam mana. Untuk video minggu ni, aku memerlukan modal yang agak besar. So, mesti korang nak tahu kan video apa? So, tunggu video minggu ni. Macam yang korang boleh tengok kat sini, aku dah masukkan $300. So, dalam $1,300. Lepas tu, aku terus claim 50% bonus. Lepas aku claim, akaun aku terus ada $450. Jom kita tengok lepas 4 hari, macam mana akaun aku berkembang. Okay, dah 4 hari. Jom kita tengok berapa banyak akaun aku dah berkembang. So, sekarang dalam akaun aku ada $625. So dalam RM2,900. Dalam masa 4 hari je aku dah buat profit RM1,600. Boleh lah aku funding video aku lepas ni. Yeay. Mesti korang tertanya, bang, boleh ke duit dalam ni keluarkan ke bank kita? Mestilah boleh. Takkan tak boleh. Korang boleh keluarkan profit korang ke semua bank tempatan macam Maybank, CIMB dan lain-lain. Okay, yang ni serius. Aku faham ada di antara korang yang takut nak trade sebab risau risiko dan takut kerugian. Tapi korang jangan risau. Okta ada untuk bantu korang. Okta ada menyediakan webinar percuma dan live training session dengan experienced traders. Dari
dari sini lah korang boleh timba ilmu dan jadi lebih confident untuk elakkan sebarang kerugian dan risiko semasa korang trade. Jadi kalau korang nak buat side income macam aku dan reward adik-beradik korang dengan hadiah yang mahal-mahal, korang jangan lupa klik link di description di bawah dan guna promo kod aku FAIK100 untuk dapatkan 100% bonus. Okay, aku explain sikit macam mana aku nak buat prank ni ya. Cerita, cerita. So basically, aku akan ajak Kalisha dengan Dafi untuk buat intro video sama-sama. So Kalisha akan fikir sebenarnya ni konten lain. Nice. Lepas tu aku akan suruh Dafi untuk pinjam phone Kalisha dan acar-acar nak cek muka. Dan lepas tu barulah Dafi jatuhkan phone tu and then kita tengok reaksi Kalisha macam mana and then kita surprise dia dengan iPhone baru. Let's go. 1 hour later. Dah. Alright, 1, 2, 3. Assalamualaikum guys, apa? Okay. Dafi, rambut kau tu betul kan? Ha? Tengok, Kisha. Tunjuk gambar kamu tu. Tunjuk gambar kau. Rambutnya tu. Kenapa? Mulutnya tu. Lebih ngetuk sendiri. Sal. Tengok mulut kau. Kenapa? Tengok kat kamera. Tengok kat kamera. Jangan. Ini bukan konten bagi phone, Kisha. Kau kenapa? Tanya dah pecah ni. Ini semua bukan konten bagi phone, Kisha. Kenapa nak beli jajan ikut nama kau? Kau kenapa, Dafi? Kau ada ejek Dafi ke, Kisha? Dafi boleh tak? Weh, pecah weh. Sumpah pecah gila weh. Tak ada guna dah. Adakah ini prank? Prank apa? Nah. Abang nak shoot ikut nama Kisha. Kau parah sebab apa ni? Apa ni? Janganlah masuk Dafi. Jadi apa benda ni sebenarnya ni? Tak, asal Dafi tiba-tiba pemarah tu. Alah. Pecah, Kisha. Ada benda dah sebenarnya ni. Kau kenapa dah pergi baling-baling? Macam mana, Kisha? Tak tahu. Bunyi kaca? Ya, dah. Tak tahu. Eh, janganlah. Takut shot. Jangan call. Kenapa dah pergi? Kau tak betul lah. Geram dengan budak ni tadi. Kalau nak tunggu pun baru, kena bulan depan. Boleh buka? Boleh buka. Adakah ini perang? Kau kenapa? Abang mana ada duit nak beli pun baru sekarang, Kisha? Kau pecah ni kenapa? Okay, nak shoot ke tak, Kisha? Masih nak shoot? Betul? Kisha macam nak lagi je. Kau saya tempe, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, ning, ning. Oh, Dafi ni. Hey, Dafi, Dafi. Menahan rasa punah sakit. Punah Dafi. Dah. Rasa sakit. Sini. Tengok, Dafi ni. Dah. Jangan nangis. Sekejap. Abang cuba call kawan abang. Dia boleh betulkan ni belakang ni. Kalisha. 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 Ada iPhone baru. Dah. Alah, kesian dia ni. Apa? Yalah, hari ikut aja. Hari ikut aja apa yang dan disuruh. Dah. Ini prank je, Kisha. Alah, prank aja. Ni, abang belikan phone baru ni. Tu, dah dapat dah. Ni. iPhone 12 ni abang belikan ni. Dafi jahat dah. Hai, aku pula. Abang memang nak bagi phone baru. Tapi abang nak prank Kisha. Itu kan Dafi dah kena prank. Tak maaf tau. Abang dah belikan phone baru dah ni, Kisha. Casing, semua. Malam ni kita cari casing comel. Nah. Malam ni kita cari casing. Nak tak? Cari casing. Boleh. Ha, ni peluk abang. Ni. Tak maaf tau. Kosong-kosong ya. Kosong-kosong tau. Tak maaf ya. Dah lepas ni tak ada masalah bateri dah, Kisha. Kisha pergi rombongan tak payah bawa power bank. iPhone tu ada besar. Ini boleh tahan sebulan ni baterinya. Kisha terima tak abang bagi ni? Terima. Nah, ambil. Alhamdulillah. Jangan dibalik pula. Baru ni. Apa yang ni bateri padu, kamera padu. Boleh 0.5 lepas ni. 0.5. Sini.
305. iPhone 12. Ni iPhone 12, 256GB. Nak ambil gambar ke video ke boleh. Hisham marah ke dengan abang? Marah ke? Sikit je lah. Tak maaf tau. Dafi jahat, Dafi. Hai. Kau balik tu pecah. Dafi jahat. Aku pula. Aku ikut je. Aku ikut je. Boom boom. Nanti KL tolong transferkan. Malam ni kita check casing. Sambil senyum. Oi. Oi macam tu. Mukanya tu. Oi. Oi macam tu mukanya sambil senyum. Oi. Kau kenapa baling? Sambil senyum. Mission kita berjaya. Tengok sampai retak-retak dah telefonnya. Mantap. Kamera pun nak tercabut kan kamera. Uish. Retak teruk dah ni. Kenapa dia buat dulu ni? Kau lah baling. Eh! Kau kenapa ni? Okay, mission successful. Yes, yes. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Kak Lisha pun dah happy dapat phone baru. Kita orang minta maaf tau Kak Lisha. Kak Lisha okey tak? Oh. Tak okey? Kenapa? Dah dapat phone baru? Boom, boom. Kalisha tahu tak ni prank sebenarnya? Dah tahu dah sebenarnya kan? Cua tak cua cua. Nyonya 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 nyonya. Nyua. Kau ada ni. Kau yang baling kan? Dafi ni. Cua tak cua cua. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye. Bye.